Dilansir dari gelora.co, istilah perang total dibalas doa perang Badar. Warganet kok malah kejang. Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengaku tidak habis pikir mengapa ada pihak yang menyamakan kontestasi Pilpres dengan perang Badar. Menurutnya menjadi tidak relevan narasi perang Badar yang dibawakan Neno Warisman dalam doanya di acara Munajat Cinta 212 Kamis malam lalu, sebab pemilu 2019 hanya memilih pemimpin. Ada yang mengatakan, Pilpres ini kayak perang Badar. Pilpres itu memilih pemimpin, bukan perang Badar. Kalau perang Badar itu antara orang Islam dan kafir. Bahkan ada yang berdoa menggunakan doa Rasulullah ketika perang Badar. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah, nanti engkau tidak disembah di bumi. Tutur Ma'ruf Amin di Jakarta, Sabtu 23 Februari. Keberatan Ma'ruf Amin atas istilah perang Badar yang diucapkan Neno Warisman memunculkan kritik dari warganet pendukung Capres-Capres 02. Alasannya, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua TKN Muldoko melontarkan istilah perang total untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf di kontestasi Pilpres 2019. Saat ini kita merujuk pada sebuah istilah yang kita namakan perang total. Bagaimana kita sudah memiliki peta-peta Central of Gravity, sehingga kita tahu bagaimana setelah mengenali Central of Gravity itu. Ujar Muldoko dalam jumpa pers di kantor TKN di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu 13 Februari. Berikut ini komentar warganet.